Halo sahabat RX Art Design, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Sebelumnya, kami RX Art Design mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani. Kali ini kami akan membagikan request desain dari klien kami yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu mendesain kos-kosan 2 lantai eksklusif di lahan yang berukuran 16x24 meter persegi. Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomor yang sudah tertera. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Sekarang mari kita lihat dena dari bangunan kos-kosan ini. Ini adalah dena kos yang berukuran 3x6 meter persegi, yang sudah terdapat 24 kamar, yang terdiri dari 22 kamar kos dan 2 kamar untuk pemilik kos. Pada bagian atap menggunakan rangka atap baja ringan dengan model limasan. Terdapat pula atap transparan di area rooftop yang dijadikan sebagai area berkumpul. Terdapat 2 fasad bangunan yang modern dan minimalis. Untuk fasad bagian kanan, terdapat ornamen keramik dinding warna krem yang dikombinasikan dengan permainan ornamen roster. Kemudian fasad bagian kiri, terdapat juga ornamen keramik dinding warna krem, adanya permainan plesteran dinding, dan terdapat ornamen GRC dengan motif akar kayu. Bagi yang ingin request desain, dapat meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Request yang menarik akan dipilih untuk didesainkan. Ini adalah area ruang parkir. Parkiran ini dapat menampung kurang lebih 4-5 mobil dan dapat menampung 10-20 buah motor. Material lantai parkiran menggunakan material grass block. Selanjutnya, ini adalah fasad kamar kos dengan permainan warna putih
yang dikombinasikan list plesteran warna orange, warna coklat, dan adanya keramik dinding batu alam. Fasad kamar lantai 2 sama seperti lantai 1. Sekarang, mari kita lihat salah satu interior kamar kos. Ini adalah interior kamar kos dengan ukuran kamar 3x6 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam, dapur kecil, meja belajar, dan kasur single bed. Material lantai pada kamar kos menggunakan keramik putih ukuran 40x40 yang bercorak abu-abu. Kemudian pada plafon menggunakan material gypsum. Ini adalah dapur kecil yang dilengkapi dengan sink untuk mencuci dan adanya kompor gas tanam. Selanjutnya, ini adalah kamar mandi dengan fasilitas kloset duduk, shower set, alat pemanas air, dan gantungan handuk. Pada area belakang terdapat area mencuci dan jemuran.
Sekarang kita menuju ke area lantai rooftop yang digunakan sebagai area komunal atau tempat berkumpul. Estimasi bangunan kos-kosan ini kurang lebih 2 miliar. Biaya itu sudah termasuk biaya tukang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu pada konten berikutnya ya.